peliharaan kami. Kami memang sengaja memelihara marmut di kandang terbuka seperti ini. Karena di alam liar, marmut merupakan binatang sosial yang suka hidup berkelompok. Jadi, kalau kalian ingin memelihara marmut, sebaiknya pelihara secara berpasangan ya. Karena jika hidup sendirian, marmut akan menjadi stres dan tidak mau makan. Gimana teman? Seru kan petualangan kita hari ini? Besok kita lanjut lagi ya. Indonesia kan masih luas. Yuk, ngebolang teman.